kita mana? Welcome back in my channel. Are you the real keeper? Nah, kali ini aku mau makan enak banget. Hasil karyanya Chef Berlioz. Ada apa aja? Check it out. Ini dia menunya, ada stik ayam, juga ada semangka, buahnya semangka enak banget. Terus aku pilih juga ya, jusnya jus strawberry. Plus ada yang spesial, yang satu ini adalah, nah penasaran kan gimana rasanya? Aku juga sebenarnya, tapi aku takut tuh. Aku nggak bisa sendirian, tetap aja aku butuh teman untuk pegang. Pegang apa? Pegang mangkok. Maaf ya suhu, chefnya diganggu. Nah, nih sekarang aku cuci dulu nih si ulat sagunya. Sebenarnya jijik, tapi aku mau nanti aku juga bakal tantang nih ya. Siapa yang ketemu aku pasti suruh dia makan. Tapi nggak cuma makan aja, nanti aku kasih duit 50.000 siapa yang bisa makan. Bantuin aku. Nah, ini dia. Jadi sebelum dimakan, kita harus cuci dulu. Nih, aku kasih tunjuk. Masukin. Terus dimasukin lagi. Kira-kira mau berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, mau berapa? 5 aja ya. Nih. Tuh, 3. 4. 5. Banyak. Udah ya, 5 aja ya. Tapi nanti kan mau nantang, berarti cucinya nanti sekarang yang ini dulu sebelum aku makan, oke? Cuci, 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 makasih. Cuci, cuci sampai bersih. Sebenarnya kalau kalian mau makan ulat sagu ini, jangan makan kepalanya. Nih, kepalanya ya. Gak recommended loh. Gak recommended banget kepalanya buat dimakan, oke? Dia udah bersih nih, udah bersih. Nah kalau udah bersih udah siap di piring ya, oke? Nah ini taruh sini, yummy banget. Tara.
aku mau cobain ulat sagunya dulu sebelum steaknya. Yummy. Ini dia. Satu, dua, tiga. Tunggu, tunggu, tunggu. Tarik nafas dulu kali ya. Satu, dua, tiga. Enak ternyata, enak banget. Enak banget. Tapi kalau kalian mau coba, nih tanganku sampai begini. Tapi kalau kalian mau coba, jangan pernah makan kepalanya ya. Ini tuh keras banget dan emang nggak bisa dimakan. Oke, sekarang aku duduk nih. Tadi udah jongkok nih. Gara-gara aku mau kalian lihat close up makan ulat sagu dan sekarang aku makan steaknya. Pastinya jelas-jelas enak. Sebelum makan steak, cuci mulut dulu ya. Cuci mulut pakai ini. Lihat deh, baru nggak? Kelihatan nggak ya? Tuh, masih hidup. Aduh, nggak bisa di zoom ya. Dia tuh gerak-gerak gitu loh. Jadi kepalanya gini-gini. Padahal udah dimakan seluruh badannya, tapi kepalanya tuh masih goyang-goyang. Oh my God. Banyak bijinya ya, tapi asli enak. Oke, yuk lanjut makan steaknya. Kalau makannya gini pasti nggak kelihatan kalian aku lagi makan apa. Tapi gue mau giniin biar kelihatan. Ta-da-da-da-da. Jadi kalian udah lihat kan cara pembuatan steaknya sama Chef Berlioz. Nah itu bisa kalian praktekin di rumah. Gampang kan? Easy banget. Kalau ke mall mungkin kalian bisa beli seharga kalau steak tuh kalau di wilayah Cilegon ya itu 80.000 ya sampai 100-an lah. Tapi kalau kalian bikin sendiri di rumah, harganya pasti murah banget. Yalah. Enak. Lagi ya, coba ulat sagunya. Ulat sagunya dari tadi jalan-jalan, cuma aku kasihan loh. Kok aku dimakan sih? Mungkin dia bakal bilang kayak begitu. Kenapa aku dimakan? Sekarang aku udah berani makan ya. Ini dia kepalanya. Jadi rasa ulat sagu ini sebenarnya manis, terus juicy banget, kenyal-kenyal gitulah karena kulitnya ya, teksturnya dia. Udah, kalau aku bilang worth it untuk dimakan, recommended banget. Sehat bro, sis.
sehat banget makan ulat sagu. Nanti aku kasih tahu manfaatnya si ulat sagu ini di sini. Di sini. Dan di sini. Kasih bumbunya dulu. Baru kita makan. Enak banget. Satu lagi, tadi ngambilnya 5 kan. Boleh. Digigit sama dia. Ada ulat sagu yang gigit. Buset dah. Ada yang gigit sama dia. Aduh. Suka gak sih? Mungkin ulat sagunya marah kali ya aku makan hidup-hidup. Yummy. Strawberry. Pakai apa tadi ya? Pakai gula sedikit aja. Campur es ngeblendernya sama tadi yang serbuk putih itu apa ya ini di video tadi, oh cheesy, jadi biar kayak rasa-rasa keju gitulah. Sudah selesai makannya, saatnya kita nantangin orang untuk makan sate. Kita nantangin orang untuk makan ulat sagu. Siapa yang berani makan ulat sagu hidup-hidup? Kira-kira rewardsnya berapa ya? Kita kasih dulu, kita coba dulu, kita cari orang dulu, oke? Check it out! Kita tantang mereka makan ulat sagu. Ulat sagu. Aku bakal kasih rewards 50.000. Nah, kita udah dapet nih. Halo, boleh diganggu? Mobile Legends-nya boleh stop? AFK gak nih? Coba lihat dulu. Kok ulat sagu? Nah, mau terima tantangan gak makan ulat sagu? Enggak. Nih, aku kasih reward 50.000 bagi yang bisa ngabisin ulat sagu. 5. Tuh, 50.000. 1, 10.000, 5, 50.000. Coba. Ayo. Enggak, coba duluan. Bisa. Bisa, semuanya. Ayo. Sip. 50.000-nya pakai aku. Oh. Maaf ya, ini sensor. Habisin. Sensor. Ayo. Coba duluan, coba. Coba duluan kok. Ayolah, bisa lah. Nih, aku nyobain satu. Ya kecil. Satu. Kan ini yang dapat duit kamu. Ini bagi dua nih. Ini ceritanya 50.000-nya bagi dua ya. Oh. Nih, ya. Lihat. Dikunyah. Wah, berhasil. Enak gak rasanya? Ayo, bisa. Ayo. Ya yang ini udah. Ayo makan. Sisa 4. Jangan diliatin aja. Aduh, ada ini ya, merek. Bang, ini enggak apa-apa, Bang. Bang, yang bener lagi, Bang. Ayo dimakan. Yuk, apa itu pegang tadi kepalanya tadi? Nah, pegang kepalanya. Palanya tadi dimakan. Kepalanya dimakan. Nah. Kepalanya. Kepala ini jangan dimakan. Nah, yuk. Ini gak apa-apa, Bang? Iya, sehat. Aku udah makan 5. Nanti yang bener. Iya, bener. Nanti kamu nonton di YouTube aku aja. Ayo. Nih. Bisa dimatiin dulu enggak? Enggak bisa. 50.000, Bang. Maaf, ini siaran langsung. 50.000, Bang. Pakai baju ya. 50.000, Bang. 50.000 bagi yang bisa. Bang, ayo. Makan, Bang. Ayo langsung. Cuci kan? Udah, itu udah dicuci. Bismillah dulu. Enggak. Ulat. Sifate. Ulat. Enggak mati kan? Enggak. Ayo lah. Iya.
kok. Agak lagi. Rasanya kayak gini. Ya, enak. Jangan digigit ki kampret. Lagi. Dua. Aduh, yang punya warung sampai muntah. Boleh minum dulu enggak? Enggak boleh. Dua lagi. Ayo. Bang enak loh, Bang. Cobain kun. Ya, lagi. Ya. Iya. Ayo satu lagi dia masih bergerak tuh. Bergerak di perut dia juga enggak ya? Wah, perut sih kenapa ini pas kepalanya biar enggak banyak kebuang. Iya, jangan banyak kebuang. Kepalanya dimakan. Kepalanya dimakan. Kepalanya dimakan. Yeay, dia berhasil dong. Mana duitnya diginilah. 50.000. Iya, kalah dia. Masih ada nih 10.000. Berhasil deh dong. Mas, mau minta Mas? Namanya siapa, Mas? Roja Pratama. Wes, sekolah di mana nih? Sekolah di SMA. SMK YPP Hatailah 2. Oh, gimana rasanya makan ulat sagu? Gimana ya? Agak lengket-lengket. Agak cuma rasanya tawar. Tawar enggak manis ya? Enggak manis. Oh. Enggak ada apa-apanya daripada garam. Kebanyakan orang tuh bilang kalau makan ulat sagu itu manis. Ini rasanya lengket-lengket dikit tuh. Lengket. Soalnya baru pertama kali nih. Ah, baru pertama. Berarti mau coba lagi? Enggak. Enggak. Ini pertama kali nih. Kalau ada challenge selain ulat sagu makan kecoa dubia mau enggak? Enggak pernah. Kasih nilai 100.000. Kecoa enggak pernah benar. Enggak pernah mau. Waduh, 100.000 lewat. Oke, makasih ya udah terima tantangannya. Oke, dadah dulu dong. Bye guys. Buat Gojek yang narik orderannya dapat 10.000. Ini gua challenge lagi makan ulat sagu dapat 50.000. Mana tunjuk yang dapat 50.000 atau 60.000 Gojek? Mantap. Oke guys, sekian dulu dari aku Delta dan terima kasih udah nonton YouTube aku. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe juga, follow di TikTok Hey Lovers dan YouTube aku, Are You The Lear Keeper? Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, jangan sampai kelewatan video-video yang menarik yang bisa kalian tonton yang pasti ada manfaatnya, yaitu menghibur. Awet muda, bye-bye, see you! A few minutes later.
dua, tiga. Iya, sini sini. Emang di mana? Bawa senampan-nampannya yang seker ada dikit, nggak banyak. Berapa? Berapa? Besar. Buat kayak gitu lagi ya. Lagi ya. Sambil
lagi sebelum dicuci. Wow, scrubbingnya mantap. Hah, kok bisa?